Baik, kaum muslimin dalam muslimat, pemirsa yang berbahagia rahimani wa rahmakumullah. Pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan beberapa sahabat pada waktu perang Hunain. Ketika itu masih banyak yang baru masuk ke dalam agama Islam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pohon namanya Datu Anwat, yang di situ orang-orang musyrikin menggantungkan senjata-senjata mereka untuk mengambil barokah, mencari keberkahan, mencari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Maka orang-orang yang baru masuk Islam ini datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, buatkan kami seperti Datu Anwat ini." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mengingkari, "Allahu Akbar. Ini merupakan kebiasaan orang-orang sebelum kalian." Artinya apa? Ini tak boleh dilakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu keras ya, dan sungguh-sungguh menjaga akidah kaum muslimin, akidah umatnya. Jangan sampai rusak dengan pemahaman-pemahaman yang batil, akidah-akidah yang rusak. Maka di antara itulah para ulama kita mengatakan, termasuk yang harus kita perlu jaga ialah pada momen-momen tertentu yang dimiliki oleh orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Ya seperti ya mereka juga merayakan hari-hari besar mereka, kita umat Islam tidak boleh ikut merayakannya. Begitu juga termasuk tidak boleh kita itu mengucapkan kata-kata selamat. Kenapa? Ketika kita mengucapkan kata selamat kepada mereka terhadap hari-hari besar mereka, itu sama artinya kita membatalkan atau merusak keyakinan kita sendiri. Bukankah kita di antara keyakinan kita, kita mengatakan kul huwallahu ahad, bahwa Allah itu Maha Esa. Tapi ketika kita mengatakan kepada orang-orang Nasrani umpamanya selamat Natal, berarti kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak. Padahal sering kita baca bahwa Allah Azza wa Jalla lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak boleh diperanakkan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merusak akidah kita, harus kita jaga. Nah, bagaimana sekarang ini masalahnya kita bekerja di sebuah perusahaan yang mewajibkan kepada pegawainya untuk menggunakan atribut-atribut ya agama lain. Apa yang harus kita lakukan? Jaga akidah kita. Allah beri kita karunia, nikmat terbesar adalah Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dunia kecuali tetap dalam kondisi muslim. Pegang teguh agama ini, akidah ini. Meskipun kita dipecat, dikeluarkan, ya, kita harus pertahankan agama kita. Agama lebih penting daripada pekerjaan dan dunia ini. Tapi tentunya, ya, kalau seandainya kita masih bisa menolak dengan halus, menyampaikan kepada bos kita, atasan kita, bahwa dalam agama kita ini tidak dibolehkan kita menggunakan atribut-atribut seperti ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Nabi melarang kita menggunakan atribut-atribut orang-orang non-muslim atau merayakan hari-hari besar mereka, sama saja kita seperti mereka. Tak boleh kita melakukannya. Nah, kemudian untuk para ya pemegang kekuasaan ataupun orang-orang yang memiliki perusahaan, ya para bos yang memimpin anggota dan anak buahnya, jangan paksa ya saudara-saudara kami kaum muslimin ataupun para anak buah Anda yang beragama muslim untuk mengikuti peraturan Anda dalam rangka ya untuk merayakan hari-hari besar non-muslim. Mereka memiliki akidah yang sama dan mereka juga dilindungi oleh negara keyakinan mereka. Maka jangan rusak akidah mereka. Ya, kemudian juga jangan pula paksa serta jangan pula meminta ya, karena apa? Agama mereka itu melarang mereka untuk meniru umat yang lain. Bantulah mereka saling tolong-menolong ya untuk kerukunan beragama, karena mungkin bisa jadi orang-orang non-muslim pun belum tentu kalau seandainya umat lain turut berbahagia dengan mereka sesuai dengan ajaran agama mereka, belum tentu. Ya, maka di sini toleransi yang sebenarnya adalah bagaimana kita yang berlainan agama ini saling menghormati orang yang beribadah sesuai dengan keyakinannya tanpa mengganggu mereka. Wallahu taala alam.